Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Jalan Bawati, Sepatan Timur, Banten, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kami diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sebuah perjamuan dilanjutkan dalam tarikh ini. Untuk itu patutlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dalam keadaan siap walafiat dalam tidur Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmat-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan talib kali ini dan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 47 sampai 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah musaddiqan lima ma'akum
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Kulukulang dan paliki sokolah dina dimaliki alkitab bagi kita aminu podo imano sirokabe alladina podo kita dina kelawan kolo kelawan kita nazalna kabeh turunan ingsun bayangin musafikan alim berlaki lima paritas mengaku kantor-kantor di dalam santan di sini dengan kawati satu kita tol dikobri anak bisa ujian saking satu mungkin busuk insur Allah ujian Aynan kota Singapura mah informasi yang dalam wujud bayar lima minyak airi sampai berubah wakar bilang biru oleh hati bilang tulis panaruda kalau bayar insan Allah yang wujud Allah akbarnya Aynan kasih Panas alu atau kau dari nanti insun Allah hati wujud kau apa ingat di wujud lautan wahidan lautan wahidan bentuk asisi Allah tahu untuk Melanda insan Allah, El Alati Nabiulitab Ayyubi. Nafsu, melanda insan Allah, El Alati Nabiulitab Irobatan El Kram. Karena agar Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran.
siksaan. Siksaannya banyak betul, itu laporan masyarakat. Apa siksaannya? Mitlok sebuah yang besar hukuman. Jadi antara tersebut, ayo orang-orang jauh ini, ayo orang-orang yang hidup saat itu, jika engkau tidak beriman terhadap Al-Quran, jika engkau tidak beriman terhadap Al-Quran, dalam Al-Quran dan dalam wajah kalian akan apa ini? Mingkau dengan misal juga. Jadi wajahnya akan diberi neraka, akan diberi neraka. Diberi neraka di sini kalau lalu kamu lanjut. Jadi yang ada di wajah ini akan mendapatkan bilangan orang tua. Apa kalau wajah ada itu? Ada mata, ada anggur, ada tidak. Ini akan diberi kata akan bilangan itu ancaman bagi bagi Allah. Kalau tidak seperti itu, akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah seperti Ashabus Sa'di. Ashabus Sa'di ini apa? Ashabus Sa'di pada zamannya kalau tidak bisa sekelompok nelayan karena jalan di laut dia dilarang bekerja untuk hari Sabtu kan jalan apa? Ashabus Sa'di golongan yang terlibat dalam golongan yang terlibat dilarang bekerja untuk hari Sabtu. Tujuannya adalah hari Sabtu itu khusus dari ibadah. Makanya dilarang bekerja. Karena sekelompok orang itu pencarian dari laut yang tahu lautnya hari Sabtu. Karena Sabtu dan dilarang kerja masih kerja akhirnya apa? Dibutuhkan oleh Allah menjadi guru tirodatan kosi jadilah aku semua itu tidak berkerak dibutuhkan orang dari siapa siapa orang Yahudi tadi dulu ibadahnya bisa satu. Kalau orang Nasrani ibadahnya itu, kalau orang Islam ibadahnya tidak khusus dari hari Jumat, tiap hari ibadah. Maka ada lagi yang difokuskan untuk berkumpulnya orang-orang yang beriman berkawasan kalian sebagai kak sesuai dengan persyaratannya hari Jumat harus melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jangan sampai sudah diwajibkan sholat Jumat, sholat Jumat ditinggalkan malah sibuk dengan kesibukan yang lain. Alhamdulillah, langsung saja dia turun lagi ke bawahnya.
akhirnya karena warga bisa tip karena bongkoro apa kira wajibkan itu janji bisa tip dan syarat para mahasiswa mengkosmosasi desa sebagai waktu sebagian umat perwikat dan agama. Tapi kan ancaman seperti itu. Tapi kalau mereka mau mahasiswa percaya kepada Al-Quran, hukumannya batal. Maka tidak ada yang dikira dari pidana dari sebuah perang, kemudian tidak dikenakan kembali kepada pidana. Tapi wakilah langsung bagian ulama yaitu konsul wawasku kobrat yang sah wakilnya berpendapat ulama wakilnya berpendapat ulama bahwa anak Allah hukuman Allah bukan hanya terjadi pada masa itu manusia yang ikat tidak beriman terhadap Allah tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah tidak beriman kepada apa kita Allah dibutuh dilarang bukan dari itu saja zaman Nabi, tapi nanti apa? Kebelakangnya di saat nanti di akhir zaman ada orang yang dilarang Allah kondisinya seperti itu. Jadi nanti di akhir zaman mendekati kiamat ada orang yang meninggalkan ibadah. Kemudian saking ingkarnya kepada Allah, dia sungguh menjadi sebuah perang. Kemudian ada masalah bahwa itu bukan hanya berubah wajahnya, tidak berubah wajahnya, tapi perangainya, akhlaknya seperti apa? Bila sesungguhnya itu pada kemata berapa? Dari ayat tersebut, ancaman Allah, siksa Allah berlaku di dunia maupun di akhirat. Jadi contoh seperti ini, orang yang sudah diperintah jangan dilanggar atau dilanggar seperti kaumnya jauh dengan dosa. Hari satu kalian jangan bekerja, untuk ibadah. Kemudian seperti itu kaum asal hari minggu jangan bekerja terus ibadah sebaliknya memutuskan hari Jumat jangan bekerja tapi waktu Jumat dikemanakan tinggalkan semua untuk menutup sholat sholat Jumat panjang pun dari sholat yang melalui namamu sudah tutup sholat yang melalui namamu dan menjadi sholat di yaumil Jumat fas'al segala ilah untuk menyebabkan Allah itu mengatakan sholat Jumat fas'al ini perjadinya perintah ilhamah tapi muncul. Jadi orang yang tidak menjalankan yang tidak melaksanakan Jumat tapi itu nanti ada yang mengatakan seperti ayat ini coba aja jangan satu kamu tidak melaksanakan sholat Jumat apapun nanti dibunuh oleh Allah menjadi seekor kera kalau tidak suka menjadi kera mungkin perangainya seperti ini. Kerang juga apa? Hilang. Itu mudah-mudahan hilang. Ibadah ma'amurullah ma'amurullah. Ketentuan Allah pasti berlaku. Ketentuan Allah pasti mati berlaku. Terhadap siapa aja. Terhadap siapa. Siapa. Terutama dan orang-orang yang melanggar dan tidak berlaku.
Inna Allah ada umiru ayu syurga bihi wajah umiru berdua. Inna Allah katakan Allah itu layak umiru orang yang berdua sebabu ayu syurga ingin tampil sekutu lagi ayu syurga tersi syurga berdua musri sebabu bihiwan Allah waya syurga namun Allah makin dusuk dunia kaya suara kita sakliani mengkulung-kulung ayat bulu jenis itu lima nama ya sahur tak kesakti sahur bersakti Allah kita kekakunan lalu marimah di ayat bulu ilahu lalu marimah sahur Allah ini marimah sahur Allah yang wah arjana lain suarga bila ada pun lakna kosiso wakala ngebarakan nukong sekakan kisah Allah ada bau kisah Allah minal mu'minina satu kira bila Allah mu'min hidupu di kelaku dan bila dosa mu'min so maju jadi nuru mongko lakna kisah Allah mu'min lakna kisah Allah arjana lain suarga wahamah sahabat wawah syarih wahamah kutahu sahabat wawah syarih menurut sahabat bilaih barat Allah bahwa ditara mongkok temen agari sahabat Allah isman ingkuso hebatan kekasi kuso nah ayat ini tetap menerangkan tentang Allah dosa-dosa yang tidak diakui oleh Allah, dosa-dosa yang tidak diakui oleh Allah. Inna Allah al-Ghafiru al-Yusra, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak mengampuni seseorang yang menyekutukan Allah. Jadi ini dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wajar di rumah itu nadan, tapi Allah mengampuni dosa selain selain. Ini yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa sendiri. Apabila orang tersebut apa mengerjakan perbuatan syirik dan syirik tersebut sampai terbawa mati dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi sampai dia mati apa membawa syirik membawa mengusikkan itu dosa yang tidak mengatakan dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baru syirik ini sehingga benar-benar syirik, benar-benar syirik bergerak syirik besar orang yang menyembah selain selain Allah. Oleh orang yang mengaku ada Tuhan selain Allah. Allah disebutkan, Allah disebutkan dengan Allah sebelum Allah maafnya tidak nah, seperti hanya orang-orang yang mengajarkan menyembah selain Allah pada kaumnya dalam kebenaran ada yang katakan bahwa kebenaran, kaum kebenaran kemudian sampai Nabi Muhammad ini manusia tak jajan itu belum ada yang menyembah selain Allah. Mereka asli murni bertauhid kepada Allah. Cuma ada yang apa? Ibadahnya ada yang maju, ada yang rajin, ada yang soleh, ada yang laksana. Tapi ketauhidannya murni. Kemudian yang pertama kali itu di awal dan di tahunnya lebih lebih di tahunnya lebih nah inilah cara disiapkan untuk memberitirkan untuk memberitirkan kalimana menyesatkan orang-orang yang beriman percaya kepada dari Nabi Nuh dari Nabi Adam Nabi Nuh ini coba kita lihat Nabi Adam punya berapa tahun? 1000 tahun, ada yang katakan 1000 tahun.
bisnis, saya nggak bingung. Ngebuku umurnya 950. Berarti tubuh jalan yang agak-agak kalau itu sekitar ada 10 generasi itu ada yang mulai dari kaumnya Nabi Nuh, sehingga banyak kaumnya Nabi Nuh itu yang beriman kepada Nabi Nuh, sehingga mereka katakan menerangkan ayat-ayat yang datang dari Nabi Nuh. Jadi katakan itu para ulama, para ulama, orang yang soleh dalam hidup. Di zaman Nabi Nuh itu orang-orang yang soleh. Kemudian dibisikkan oleh sultan, orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh ini mereka sudah berjuang mati-matian memperjuangkan ayat-ayat Allah. Kemudian nanti kalau sudah meninggal, senanglah mereka supaya benar dibuat apa? Dibuat patung. Jadi orang-orang yang soleh pada orang Nabi Nuh kemudian dibuat patung oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan ke orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh, Allah potret di dalam Al-Quran. Nama-namanya ada di dalam Al-Quran. Coba buka surat Nuh ayat 21:22. Qala Nuh Rabbi inna hum asawni waqtabahu man lam yajidhu ma'lu barakuhu illa usah. Nuh mengadu kepada Allah, Rabbi inna hum asawni, ya Allah, mereka telah durhaka kepadaku, mereka telah durhaka kepadaku. Kalau banyak bulan kepada Tuhan, Wattabahu malam yaitu mereka mengikuti orang-orang yang pada saat itu berinabatnya, mengikuti orang-orang yang aneh menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka tidak mengikuti hati padahal mereka mengikuti anak-anaknya orang-orang yang berhasil. Bukan tambah baik, tapi menambah penyesalan penjelasan kalau dia tidak berdasar. Walaupun terlalu banyak mereka menghadapi budaya yang dasar. Apa yang mereka katakan? Waktu mereka katakan lana baru naan dataku. Wahai para pemalsu, mereka aku jangan meninggalkan sesembahan kalian semua. Kamu jangan meninggalkan patung-patung yang sudah kalian jadikan Tuhan. Walaupun daruna, dan kamu jangan meninggalkan wadah. Wadah ini namanya seorang-seorang wadah. Wah, jangan kamu meninggalkan wadah. So, patung yang sudah dibuat satu tuanya wadah, seorang-seorang itu. Jangan kamu meninggalkan terus, sudah terus. Walaupun dan itu juga jangan kamu meninggalkan sholat. Walaya Musa, Yarus, Walaya Umo, dan Yaakob, Walaya Roh, Nasa. Ada lima orang soleh pada zaman Nabi Nuh yang diabadikan Allah dalam kasih Al-Quran. Dan orang-orang tersebut dibikin apa? Prasasti kaumnya Nabi Nuh diberi patung. Tapi yang itu hanya diberi patung saja, ada rusak. Belum disebar. Semakin dari semakin berlari, pandangan pengetahuan itu semakin kabur. Kita berbisikan lagi. Kita berbisikan lagi. Itu semua-semua yang saya akan mengajarkan patung.
Dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu itu tak cerita itu satu terbawa mati. Dosa itu ada ukuran dari orang seksi apa syirik akbar, syirik yang besar. Ada syirik yang kecil, apa? Ya, ini itu syirik. Karena dia orang yang itu dia beribadah melakukan suatu iman karena Allah karena mendapatkan ingin dipuji manusia tapi itu sendiri yang tidak berhormat Allah karena sendiri sebesar itu menyebar berita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan dan Allah mengakui dosa selain itu, tapi bagi orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berbuat dosa asal dalam dosa yang selain itu kemudian kita minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa yang akan kalau kita berbuat dosa sebelum kita meninggal kita belum tobat, sebelum meninggal kita belum tobat, masih mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu. Ampunannya apa? Dicuci dari neraka. Tapi kalau syirik tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Itu semua adalah para Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ampunan Allah yang diberikan kepada apa akbar yang bersalah adalahnya diberikan ampunan langsung dimasukkan ke dalam surga. Adalahnya orang yang berbuat salah tersebut disiksa dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Dia berpuluh dengan besar walaupun ibu melihat Allah mengampuni terhadap apa yang telah terjadi dan Allah meriksa terhadap apa yang tidak itu. Tapi perbuatan yang baik, ibadah kita, amal yang baik, itulah yang mengundang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya orang itu tidak mendengar pertanyaan, tapi dia berhenti secara langsung, kemudian berhenti dari perbuatan yang dosa itu, kemudian diikuti dari perbuatan yang tepat. Walaupun dia tidak mengatakan Allah saya berbuat, Allah saya berbuat, itu Allah maha, Allah saya berbuat. Walaupun diberi kebenaran lagi, lima ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah berarti dia faqadin tarakis menghadiman mengasuhi dia telah melakukan dosanya dosanya besar. Nah dosanya besar berarti ancaman juga besar, siksanya juga besar. Di antaranya dosa yang besar yang paling besar dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah itu satu lagi besar. Masih ada dosa besar yang lain seperti zina, mencuri, minum alkohol. Itu termasuk dosa besar, termasuk durhaka kepada Allah. Termasuk dosa besar. Walaupun mereka itu meninggal, dosa besar itu belum dia bertaubat kepada Allah, masih ada kemungkinan ampunan
tidak bisa muslim, tidak boleh berbuat kotor, itu yang tidak ada hubungan sama sama sekali. Kalau muslim nilai bahwa itu kalau muslim agama. Ada tersebut disampaikan kepada orang-orang yang di dan orang-orang tersebut dan esensinya juga berbeda semua umat Muhammad yang beriman kepada Allah, iman kepada akhir dan iman kepada bahwa Muhammad adalah Nabi yang paling akhir dan karena kita hidup di zaman umat Muhammad. Percaya dengan itu. Karena kita orang Islam pasti percaya bahwa Al-Quran itu adalah kita yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu sabda kepada kita, kita semua. Karena termasuk syarat Nabi Muhammad, hubungan iman, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, harus Rasul, dan kepada kita. Kita tahu yang berbeda Allah ada empat. Allah pertama, Allah sejabur, jiri, dan Al-Quran. Dan orang-orang Yahudi pun diperingatkan seperti itu apa? Kita sudah memakainya dalam Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi diperingatkan seperti baik. Orang yang diberikan kita berimanlah kalian kepada dan kata-kata itu membenarkan kitab yang telah kalian pegang. Itu Allah telah membenarkan apa yang ada dalam silakan kitab Taurat, Tasyabur, dan ini. Kalau kalian tidak beriman pada kitab Allah, hanya kalian beriman pada Allah dan dikatakan secara ancaman mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saat itu, saat kau lanjut atau nanti umat-umat yang agama akan dilarang untuk apa tidak mendapatkan kondisi seperti ini, kondisi seperti ini. Dan itu semua akan berlaku kepada itu ahli besar. Allah menjadikan berbuat seperti ini. Jangan sampai mengirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi dan Rasul pada zaman itu hanya apa? Memberi peringatan dan memberi apa? Memberi peringatan kalau sampai dadan dan ancaman seperti itu. Memberikan kabar juga bagi orang yang mengikuti Nabi dan Rasul nanti akan dapat penghormatan seperti itu. Anak Allah,
mereka makan orang Yahudi itu, mereka itu anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai kita, dicintai Allah. Padahal itu apa? Lesar aku, kita tidak ingin aku sahur. Tidak bisa mereka itu mengatakan bahwa aku diri itu orang yang bersih, orang yang suci, karena tidak dikasih sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Baiklah hujan iman biasa, tetapi Allah yang akan membersihkan kepada orang yang dibersihkan dari orang yang bersihkan adalah bersih dari iman, bersih dari perkuburan, bersih dari perbuatan yang kecil, perbuatan yang dolim. Wahyu laluna, fakila, wahyu laluna, dan mereka tidak mengatakan tidak apa. Wahyu laluna dan tidak diberi fakila itu berdiam perasaan tidak berdebat dan berdiam perasaan seperti itu orang-orang yang padahal orang-orang yang ini itu adalah orang-orang yang dibeli oleh Allah. Orang-orang dipilih oleh Allah banyak nabi yang dikasih dari orang-orang yang dari Bani Israel. Orang Bani Israel mereka mengatakan berdoa kepada Allah dan mengatakan kepada kami nabi seorang yang sudah berdoa dari berdoa. Tapi ternyata diperlukan nabi dan rasul dari berdoa mereka tidak diangkat, malah dibunuh. Malah nabi yang sebutan Muhammad nabi Isa yang usianya paling muda, nabi Isa usianya paling muda umur 30 tahun akan menjadi nabi, kemudian 3 tahun kemudian 8 tahun cuma 3 tahun itu nabi Isa dari Bani Israil. Mereka berdoa, ya Allah berikan kami seorang yang berdoa dari pada kami diri mereka berdoa, Allah berikan kami seorang yang berdoa dari diri kami sendiri dari bapak ini bersama dengan ada punya datang dari berdoa, bapak tidak diangkat diindahkan juga. Allah turunkan Nabi Isa. Nabi itu tidak baik-baik, ya. Tidak itu serta-merta turun seorang pernah menjadi nabi diambil dari bibit yang tak yang sangat tinggi dari seorang ibu yang sintiko walau ibu sintiko ibu yang bersih tidak pernah sentuh oleh laki-laki yang mantan yang mantan tidak pernah begitu nabi yang turun. Dan kalau tidak tahu, tidak akan boleh.
ada darah besar. Ada seorang ibu menangisi usianya anaknya tinggal 60 tahun. Bukan 60 tahun dikasihkan apa? Karena kasihnya manusia pasti masih meninggal. Bukan 60 tahun dan rasanya tidak ada orang. Bukan 60 tahun dan tidak ada orang. Kenapa aku nanti? Karena saya masih cuci, masih 60 tahun untuk meninggal, kasihan. Terus kita hidup, menghibur. Nanti di akhir zaman bu, nanti di akhir zaman ada orang yang usianya paling tua 60 tahun itu masih hidup. Nanti di akhir zaman ada orang yang usianya paling tua 60 tahun. Makanya ini nggak usah khawatir. Akhirnya pada bulan jalan. Seandainya orang tersebut umurnya 60 tahun, berarti orang tersebut sisa umur yang ada di gunung itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jadi dalam zaman usia 63 tahun. Tata umurnya hanya 160 tahun. Bagi berlahir hingga 5 tahun bisa 10 tahun. Karena itulah Allah membuka apa membuka kalimat-kalimat yang keluar dari pandangan kita Rasulnya dan kalimat yang berjalan tersebut itu bisa menjadi kenyataan di akhir zaman seperti ini. Orang yang berlalu kafir mereka tidak di ahliya yang oleh Allah jadi mereka orang yang mengatakan dirinya itu berhak suci itu adalah apa? Itu rekayasa. Bahkan yang menyucikan itu adalah Allah yang menyebabkan orang yang menyebabkan. Walau lalu Allah tidak akan menganiaya tenaga hamba sedikit pun sedikit pun disini fakir kodol kosrol nuwani diperkenalkan kosong kulit kulit sebelah, kulit berubah lima jadinya kulit hati. Allah tidak berbuat kebaliman terhadap apa-apa sekecil apapun, sedikit pun Allah tidak akan berbuat kebaliman, tidak mengandalkan apabila itu bahagia diberikan Allah, apabila itu memang pelanggaran pelanggaran dari perbuatan dosa yaitu diberikan salah itu salah benar 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 itu adalah mahasiswa terakhir oleh Allah. Allah ayat baru baru yang terakhir dari Allah Alam Bisa. Allah berkata kepada Muhammad Allah Sayyidina Muhammad dan Rasulullah kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha huwal ghafurur rahim. Maliki yaumiddin.
Allah.